Alright guys, selamat datang kembali di game GTA 5 mod. Kali ini kita bakal cobain mod baru, yaitu si Black Adam guys, yang karakter dari DC yang dimana filmnya baru keluar bulan ini ya. Jadi langsung saja kita bakal cobain si Black Adam ini guys ya, tapi bukan Mas Adam guys ya, beda ya. Oke, langsung saja kita bakal pukul mobil ini. Mantap. Dia itu mengeluarkan ini juga ya, petir juga ya. Ini karakter di sini setahu gue kebanyakan tuh ini ya, kekuatannya dari petir ya, kayak si Shazam ya kalau nggak salah ya, bukan ya, bener kan Shazam kan, yang superhero DC juga, yang dimana itu logonya setahu gue sama nih kayak Black Adam ini. Tuh lihat guys, tuh ada gambar petir di dadanya, cuman si Shazam ini dia warnanya warna kuning ya, yang dan ini diperankan sama Babang The Rock ya. Wih, buset, kita keluarkan petiran, boom, mantap ya, gila, keren sekali nih Black Adam nih guys, kita pukul orang-orang ini, mantap nih, mau kena smackdown ya sama Babang The Rock bisa juga nih, boom, mantap ya, wih, keren sekali guys, ini kalau misalnya Shazam, terus Superman dan Black Adam digabungin, keren sekali ya mereka itu ya, gimana bisa terbang semua guys, keren guys. Kalau nggak salah katanya di apa namanya ending scene-nya ya ada Superman, cuman gua nggak tahu, gua belum nonton juga sih. Oh, ngapa lu? Hah? Gini lu. Gua bantai lu, ha. Gua rusakin sepeda lu. Ayo bantai terus Bang Drog. Ayo di Smackdown ya. Oh, Drog the King Kong. Wis, mantap ya. Mana lagi? Kita coba satu. Gokil ya, gokil sekali guys. Mantap ya. Masalahnya kita nggak bisa apa namanya nyemek orang ya, jadi smackdown nih. Wih, apa tuh? Ada mobil pemadam kebakaran. Kenapa nih? Kenapa orang-orang pada macet di sini? Aku bantu lah kalau gitulah. Aku bantu ini ya, biar tidak macet lagi ya. Pergi kalian. Ayo kabur-kabur semuanya. Lari. Kalau nggak salah kita bisa ini juga guys, nangkap bukan nangkap sih, kayak narik orang gitu ya. Gimana caranya? Gue lupa nih. Oh ini kita tarik. Mana kok nggak bisa sih? Oh nih, coba kita tarik. Wait, wes ini dia, kita bawa orangnya guys. Oke, eh kok lepas? Sini lu. Oke, kita angkat, kita lempar. Eh, gua apain tuh? Kok gua taruh di mobil gitu kan, salah nih. Coba kita ambil, terus kita lempar. Lempar kurang sadis guys. Set, kita lempar, boom, nggak bisa ya, gimana sih cara lemparnya? Gua ngerti lah cara lempar gimana guys. Gua taunya nabok warna buset, ampe apa namanya berlistrik gitu ya, kena petir gitu ya, orang-orang kena gebuk tuh langsung kena petir ya. Keren. Ngamuk-ngamuk dah lu, ha? Mantap ya. Babang Drog ini yang tadinya pemain Smackdown sekarang menjadi superhero ya. Gila, keren gak tuh? Dia pensiun dari balapan guys, sudah gak balapan lagi guys. Balapan mulu ya, pusing kali pala dia. Ya udahlah, gue mau jadi superhero aja lah kali-kali ini katanya. Jadilah dia The Black Adam guys. Bukan The Black sih, Black Adam ya, bukan nggak pakai the ya, tapi Black Adam aja gitu. Gue ini kadang suka menambah-nambahkan guys. Mantap nih, ayo siapa yang berani sama aku? Hah? Kalian nggak mau foto apa? Aku nih banyak main film ya. Jago kali. Di jari tengahin kita guys. Mati kau ya. Ini beraninya ya, Babang Black Adam di jari tengahin, bahaya nih. Gak tahu dia kita. Mau lari deh guys. Gak boleh lari. Wih, keren sekali matanya guys. Lihat guys, matanya Babang The Rock nih. Kenapa bersinar sekali? Lihat tuh. Buset, bukan ada petir di badannya tapi di matanya pun ada petir guys ya. Mati kau, udah beraninya kau ya. Oke, bakaran semua guys. Kita coba apakah si Babang Black Adam ini bisa terbang. Dan ini nggak bisa coy, kayak Superman gue liat di trailer bisa terbang nih, nggak bisa ya. Kenapa dia nggak bisa terbang guys? Cuma bisa ini doang, maksudnya terbang kayak Superman gitu loh guys. Kalau gue lihat di trailer kan bisa tuh, tapi kalau di sini nggak bisa nih, nggak tahu kenapa nih. Boom, buset. Weh, kenapa nih? Babang Black Adam jangan mengamuk ya. Kita coba kalau misalnya cuacanya malam terus ada petirnya ya. Lu penasaran nih guys.
ini orang penasaran, kita coba. Terus kita coba weather-nya jadi thunder. Mana thunder? Nah, thunder. Wih, mantap lihat, guys. Mantap ya, juga ada nih. Wih. Dia kalau disambar petir-petir mental, guys. Mantap sekali ya Babang Black Adam ini, guys ya. Lihat tuh, guys. Badannya bersinar. Gokil. Ayo sini. Ninggoy dari orang-orang sini, guys. Nggak ada yang berani nih sama Abang Black Adam. Buset. Petir unlimited, guys. Gokil kali ya. Gue pukul. Oke. Semuanya ninggoy ya. Ini ada Red Bull, guys. Mana minumannya? Kok minumannya nggak jatuh ya? Minumannya nggak lepas, guys. Kita coba cek isi dalam belakang ini ya. Ada minumannya gak? Gak ada, coy. Kosong, ini bawa barang kosong nih. Cuman mobilnya doang Red Bull, tapi minumannya gak ada, guys. Tidak. Mati semuanya, guys. Gila, chaos sekali ya. Gila, Babang Black Adam ini, guys. Abis main film langsung rusuh di Los Santos. Beginilah jadinya, guys. Jadi mod ini tuh sama dibikin sama si Koi Michael ya. Jadi Koi Michael ini kalau misal ada superhero baru, dia bakal bikin gitu, guys ya. Dan dia juga lagi ngembangin mod dari One Piece sama si Silk Team, ya, di mana mereka berkolaborasi membikin mod dari One Piece. Jadi nanti bakal ada banyak karakter One Piece seperti Zoro dan seperti Luffy pastinya ya. Itu karakter ikoniknya nanti bakal di rilisnya, gua nggak tahu kapan. Tadinya mereka bilang pengerjaan 2 minggu, cuman gua udah nunggu nih udah sebulan lebih nggak muncul-muncul gitu kan modnya ya. Jadi kita tungguin aja ya. Mudah-mudahan nanti modnya bakal keluar cepet. Tapi gue lihat trailer itu sadis banget, guys. Keren sekali gitu. Cara bertinjunya si Luffy itu kan, dia kalau nampol orang kan tangannya panjang ya. Terus tinjuan seribunya itu mantap kali ya. Sama si Babang Zoro dengan pedangnya itu, guys. Kalian kalau mau cek cek trailernya bisa ke channel YouTube-nya si Silk Team ya. Di situ ada lengkap dari mod trailer One Piece ya. Mereka bikin mod aja ada trailer ya, guys. Apalagi kalau bikin film ya, yang dimana trailer dari modnya itu keren gitu loh. Mereka bikinnya niat kayak film-film gitu ya. Mantap lah pokoknya, guys. Kalian harus lihat sih. Bagi kalian yang belum lihat, kalian lihat dulu. Karena bakal keren banget itu modnya. Gue bakal cobain nanti ya. Nanti kita bakal cobain One Piece melawan geng Naruto ya. Waduh, geng Naruto. Oke, guys. Ini mod seperti biasa. Kalau kalian penasaran, dibuat sama Koi Michael. Dan cuman bisa di mainin di PC ya. Cuma gue nggak tahu nih kalau GTA versi bajakan bisa apa enggak. Tapi ini gue versi Steam ya. Nah, jadi kalian cobain aja. Untuk tutorial cara makainya, kalian bisa cek langsung saja di YouTube. Di situ banyak sekali cara masukin mod ya. Jadi kalian jangan males untuk menonton tutorial. Gue aja awalnya juga males. Yang dimana lama-lama kelamaan gue jadi udah hafal gitu ya. Naruh file ini di mana. Gue udah hafal, guys. Jadi walaupun ada error gimana pun, gue udah tahu nih errornya di mana gitu kan. Kalau emang pun gue udah pusing errornya masih tetap ini nggak bisa-bisa, gue uninstall GTA-nya, guys ya. Nah, begitulah kalau bikin GTA 5 mod. Kalau misalnya error nih udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, otomatis gue bakal coba delete semua gamenya terus gue download ulang ya. Pusing ya sebenarnya masukin mod GTA 5 ini, guys. Oke, nanti kita bakal lanjutin lagi. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel gua, dan jangan lupa juga untuk tulis di kolom komen mod apa lagi yang bakal kita mainin, guys. Jadi ditulis aja di kolom komen, nanti kalau ada gua bakal mainin, kalau nggak ada ya udah kita mainin mod apa yang ada aja, guys ya. Oke. Jangan lupa juga untuk subscribe, guys ya, karena sebentar lagi kita bakal 1 juta subscriber, guys. Oke, guys, sampai jumpa di video berikutnya, guys. Bye bye.